Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kripto Gratisan, channel yang membahas putar kripto yang pastinya legit dan gratis. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini admin akan membuat tutorial bagaimana caranya melakukan withdraw token dari CTO ya teman-teman. Nah sebelumnya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman sekalian untuk membuatkan tutor WD-nya ya. Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasan di sini, jangan lupa ya kalian like dan subscribe video ini ya teman-teman. Oke, jadi buat kalian yang ingin join juga di grup Telegram admin, tinggal kalian masuk menggunakan link yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja ya lanjut ke pembahasannya. Nah jadi untuk di video kali ini admin akan sedikit menjelaskan dan melakukan tutorial ya, bagaimana caranya kalian itu melakukan penarikan token dari CTO kalian ya teman-teman. Nah buat kalian yang masih belum tahu apa itu CTO, CTO adalah token meme dari Core ya teman-teman. Oke, di sini untuk pemberitahuannya itu sudah ada di dalam Twitter resmi mereka ya teman-teman. Jadi untuk periode klaim tokennya itu dari tanggal 27 September sampai 27 Oktober ya. Di sini teman-teman harus memanfaatkan waktu klaimnya sebelum nanti kalian tidak bisa melakukan withdraw ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman siapkan biaya fee terlebih dahulu ya. Nah untuk fee-nya di sini kalian cukup memiliki setidaknya 0,5 core ya teman-teman. Di sini admin akan coba untuk memberikan tutorial saja ya. Dan untuk selanjutnya nanti teman-teman tinggal lakukan tutorial ini ya teman-teman. Oke, sebelum kalian itu melakukan withdraw, pastikan teman-teman itu sudah menautkan akun kalian melalui MetaMask ya. Nah untuk updatean ini sebenarnya sudah admin jelaskan juga di grup Telegram sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Jadi buat kalian yang selalu mantau grup Telegram admin, pasti kalian sudah menautkan akun dari MetaMask kalian ya. Nah untuk akun MetaMask admin itu sama juga dengan akun dari OKX ya. Jadi buat kalian yang ingin membuat akun, admin sarankan kalian itu samakan akun di MetaMask dengan akun yang ada di dalam OKX atau Trust Wallet ya teman-teman. Jadi nanti kalian itu memainkan airdrop menggunakan satu link wallet yang sama ya. Oke, di sini pastikan kalian itu sudah memiliki balance juga di dalam APP dari Satoshi kalian ya teman-teman. Oke, sebagai contoh di sini admin setidaknya memiliki sekitar 19.000 ya. Nah untuk sebelumnya admin itu sudah melakukan withdraw kurang lebih 30 ribuan ya teman-teman. Jadi untuk bukti withdrawnya sudah admin share juga di Telegram ya. Oke, nanti admin akan tunjukkan bukti withdraw admin ya teman-teman. Jadi di sini pastikan kalian itu sudah memiliki balance yang sudah ada di dalam aset kalian ya. Dan kalian juga wajib sudah menautkan ke MetaMask atau OKX kalian ya teman-teman. Oke, di sini kan admin sudah menautkan ke dalam wallet. Jadi untuk cara melakukan withdrawnya, teman-teman tinggal buka saja link yang admin sediakan di dalam Telegram ya. Nah jadi nanti teman-teman tinggal menyalin saja link ini ke dalam OKX kalian ya teman-teman. Baru nanti kalian bisa connect wallet dan jangan lupa kalian bisa hubungkan ke dalam jaringan Core ya. Baru nanti kalian bisa konfirmasi untuk mengklaim tokennya ya teman-teman. Nah setelah itu baru kalian bisa menambahkan smart contract yang ada di bawah ini ya. Nah di sini untuk marketnya admin juga sudah sediakan market di mana kalian bisa membeli atau menjual token dari CTO ini ya teman-teman. Oke, di sini admin akan coba contohkan ya, kalian langsung salin dan teman-teman bisa melakukan penarikan menggunakan OKX ya. Nah di sini untuk wallet admin dari OKX, Trust Wallet dan juga MetaMask itu angkanya semuanya sama ya teman-teman.
Nah, buat kalian yang ingin menyamakannya, kalian tinggal impor wallet kalian ya, menggunakan kode fase kalian yang ada di MetaMask ya, teman-teman. Oke, jadi nanti silakan kalian tinggal impor wallet kalian ya. Nah, di sini setelah itu kalian bisa langsung saja di bagian menu pojok paling bawah ini ya, teman-teman. Oke, kalian klik dan kalian bisa pastekan ke dalam Dapps APP dari OKX ya. Kalian tinggal tempel seperti ini ya, teman-teman. Oke, setelah itu kalian bisa klik untuk masuk ke dalam websitenya ya. Nah, di sini teman-teman tinggal langsung saja ke bagian CoreDAO ini ya, teman-teman. Nah, di bagian ini nanti teman-teman tinggal langsung connect wallet ke dalam core-nya ya. Oke, kalian klik saja seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini karena admin itu sudah melakukan klaim ya, jadi otomatis di sini ada tulisan sudah terklaim ya, teman-teman. Di sini nanti kalian tinggal connect saja ke dalam wallet dari core kalian ya. Nah, pastikan kalian itu memiliki biaya fee untuk mengklaimnya ya, teman-teman. Baru nanti kalian tinggal ikutin saja perintah yang ada di dalam website ini ya. Nanti kalian akan langsung melakukan verifikasinya ya, teman-teman, untuk mengklaimnya ya. Oke, jadi nanti setelah sudah kalian klaim, baru teman-teman tinggal pastekan saja smart contract yang ada di dalam akun yang sudah admin sediakan ini ya. Jadi kalian tinggal salin smart contract ini ya, teman-teman. Oke, kalian buka di dalam OKX saja ya. Nah, untuk cara menambahkannya, kalian bisa klik ke dalam kelola kripto ini ya. Baru kalian pilih custom dan kalian pilih jaringan core ya, teman-teman. Oke, di sini kalian klik ke bagian core, baru kalian tempelkan link yang tadi sudah kalian salin ya. Nanti secara otomatis dia akan ada secara seperti ini ya, teman-teman. Oke, setelah kalian sudah pastekan, nanti kalian tinggal cek di dalam wallet balance kalian ya. Oke, di sini admin akan coba kasih tahu ke kalian ya, teman-teman, kalau admin itu sudah melakukan withdraw-nya ya. Oke, di sini untuk CTO admin itu sudah terklaim 32.000 ya, teman-teman, dan masih ada sisanya itu yang masih di vesting ya. Oke, jadi di sini kalian tinggal jual saja ke dalam marketnya ya, teman-teman. Nah, untuk marketnya di sini kalian tinggal copy link yang ada di dalam deskripsi Telegram dari kripto gratisan ya. Di sana nanti kalian tinggal pastekan ke Dapps APP atau ke wallet kalian ya. Nah, di sini untuk harganya sendiri masih tergolong murah ya, teman-teman. Nah, untuk harganya kalian bisa cek di dalam Dex Scanner atau juga kalian bisa cek di dalam Dex yang lain ya. Jadi untuk CTO ini sekarang itu masih harganya sekitar 0,0019 core ya. Dan untuk liquidity-nya itu ada sekitar 34.000 saja ya, teman-teman. Jadi ini juga belum masuk ke dalam exchange ya. Kemungkinan nanti setelah masuk ke dalam exchange, harganya itu bisa naik dengan pesat ya, teman-teman. Oke, kalian bisa lihat juga ya chart dalam core TarDAO ini ya, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa lihat untuk ada kemajuan kenaikan harga di bagian ini ya. Jadi di sini memang masih dalam kenaikan ya, teman-teman. Setelah beberapa hari yang lalu harganya itu sempat turun ya, teman-teman. Oke, jadi di sini saran admin kalian setelah mengklaim, teman-teman bisa tahan dulu token ini sampai nanti menyentuh di angka 0,001 ya, baru kalian sell. Teman-teman bisa mendapatkan profit hingga ratusan US dollar ya, teman-teman. Oke, jadi kalian di sini tinggal tahan terlebih dahulu ya. Nah, buat kalian yang bertanya berapa total supply, di sini kalian juga bisa cek di dalam smart contract-nya ya, teman-teman. Oke, kita cek dulu di dalam CoreDAO scan-nya ya. Nah, di sini untuk total supply itu ada sekitar 21 miliar token CTO ya, teman-teman. Nah, untuk prediksi admin di sini per satu token itu bisa menyentuh 1000 rupiah per satu tokennya ya. Jadi kalian jangan langsung jual dulu ya, teman-teman.
Jadi biar teman-teman itu bisa nanti merasakan JP brutal ya. Nah, buat kalian yang ingin menjualnya juga tidak masalah ya. Di sini terserah kalian masing-masing ya, teman-teman. Yang pasti setelah kalian sudah mengklaimnya, teman-teman bebas mau menjual atau menahan token ini ya. Jadi itu saja ya teman-teman, sedikit informasi dan tutorial bagaimana caranya melakukan klaim token dari CTO ini ya. Nah, buat kalian yang masih bingung mengenai video kali ini, teman-teman bisa japri admin di Telegram ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pembahasan kita di video kali ini. Admin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto gratisan.